Katanya anak dia pok kecek gapo. Nak belakang nasi, beli ke sakut tepinya lo. Acu nak gorengnya sambal kucing pula ikan tu. Wah, jerit habis, selok habis. Anak murid dia gelapar dah dia. Kata anak dia tak masuk akal. Kecek lagu ni pun selok juga. Kata, ay tak masuk akal sungguh. Dia kata supaya mengetahui oleh orang yang arifin. Orang yang kenal tu. Nah, orang arifin ni orang kenal Tuhan sungguh. Ada orang tu mengaku kenal tapi tak kenal. Supo kita lah, demo kenal Perdana Menteri, kenal. Oh, kenal. Demo besok minum air teh cawe dengan dia. Ada. Oh, sudah. Kalau demo kata kenal, orang lain kenal belakang mengaku dia ada Perdana Menteri. Dia tu kenal kau dok demo lo ni. Oh, dok kenal lah. Oh, tu tak sahulah aku tu. Kalau demo kenal tak sahul sebab demo dok baca surat khabar, demo dok buah kedai kopi, kenal sungguh lah Perdana Menteri nya. Tapi Perdana Menteri tu kenal dok demo? Oh, tak kenal. Maka arifin ini orang saling berkenalan dengan Tuhan. Nah, cara nak kenal Tuhan dia ada cara dia. Nah, pertama belajar ilmu dulu. Belajar ilmu, belajar, belajar, belajar. Kedua, beramah dengan ilmu. Beramah, 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 beramah. Dengan semua ilmu kita ada, tiba-tiba boleh ilmu lain pula. Oh, tak payah belajar. Dipanggil ilmu laduni. Ilmu peringkat kedua selepas daripada ilmu belajar ni. Pertama, kena belajar guana-guana. Lepas tu, beramah. Beramah, hasil dia boleh benda. Boleh. Ilmu yang kedua. Ha, waktu ilmu yang kedua pula. Mari ahwa pula. Ha, banyak-banyak perikat pula. Barulah orang dipanggil kenal tu. Hey. Orang kenal dah tu. Nah, ya orang tak kenal ni kita dengar. Ya kecek apa dah. Tak khabar apa dah ni. Sekalipun dia bahas dari sudut ayat Quran, hadis ke apa dia. Tak kenal orang ni. Boleh rasa eh. Supa orang dok biasa mari kota baru. Dok biasa makan nasi ular. Cikgu misalnya. Kabar-kabar dia duk buah Kuala Lumpur. Buah, 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 buah. Kita tengok cara dia kecek, tak kenal ni. Kita pun kalau nak tanya, pinggir budu duduk sebelah mana? Wah, tak tahu kali ini. Eh, ambo tak perasaan. Ah, tak perasaan kat mana. Dengar lah, tak tahu kat mana. Nipu dah tu, nipu dah tu. Buah bukan main. Kelate, ni ada satu tempat dia kecek-kecek. Oh, nampak ilmiah. Tanya soalan sikit, tak kenal. Nampak dah lah dengar nipu apa selama ni. Maka kenal ni payuh. Okey, kenal ni. Nah. Cerita Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia ada anak seorang aling sangat. Subhanallah tu awi kepada dia. Dia wali pada zaman ni. Ketua wali, kutub. Syekh Abdul Qadir Jailani ni boleh kata manusia hampir mutawatir cerita dia ni wali. Kalau wali lain mungkin ada orang engkar lagi tak percaya dia wali. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani ni boleh kata dunia iktiraf belakang. Kalau sebut Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada seorang anak dia aling. Maka anak dia tanya-tanya klik ngaji duk tengoklah ayah dia mengajar atas surah berok-berok-berok. Bukan mengajar atas surah ya pok dia mengajar setelik lagu ni patah padai beribu orang puluh ribu mari 70 ribu orang mari. Ngajar jerit pacerah ayah dia kecek. Katanya anak dia berkali ayah ni besar sungguh kecek. Ha anak dia ke? Dia kata anak dia ni ayah dia kata besar berkali ayah pandai. Anak dia ni aling ilmu balaghah aling sastra aling gaul macam-macam. Maka minta izin dengan ayah dia nak kecek lah dalam majlis ayah dia. Kecek dalam majlis ayah dia. Nak tunjuk ilmu dia lah mengaji selama kini cakap ayah dia jahil. Maka katanya Syekh Abdul Qadir Jailani tak apalah nak kecek kau awal. Ha tak apalah kecek lah ayah dia. Dia pun bangun kecek berok-berok dengan ilmu tauhid, ilmu pekoh, ilmu mutakallik, usul pekoh. Mak mari belakang ilmu bayar, ilmu badan, ilmu ma'ani habis. Mantik apa ilmu macam-macam. Dewa sayak labuh, sayak sekak. Turun belakang pada masa tu ilmu dia. Orang tengah kelopong tengok. Muka orang aling kecek. Kelopong. Sudah dia. Sejar dia kecek. Tak ada seorang habuk juri. Tak ada seorang habuk. Duduk nampak kelopong tu. Perhati. Lepas tu duduk. Letih lapar kawin tu duduk. Sudah dah awal weh. Oh sudah dah. Habis dah dewa sayak sikat turun belakang dah. Ah ha, katanya Syekh Abdul Qadir ayah nak kecek dah sikit dah. Nak pesan sikit lah. Nutup lah malam ni. Moga awal kecek. Dah kata ayah kecek pulak lah. Syekh Abdul Qadir ni pun bangun. Assalamualaikum. Pagi tadi beli ke. Ingat nak makan nasi. Sakutlah tepi nyelo. Acu nak goreng, nyok sambal kucing. Wah, selok 70 ribu tu selok belakang je. Gelepang lode, lode, lode. Katanya anak dia pok kecek gapo.
Nak belangkan nasi, beli ke sakut tepi nyelo. Acu nak gorengnya sambal kucing pulak ikan tu. Wah, jerit habis, selok habis. Anak murid dia gelapar dode-dode. Kata anak dia tak masuk akal. Kecek lagu ni pun selok juga. Kata, ay tak masuk akal sungguh. Tengok. Nah, orang kecek dengan perasaan, orang kecek dengan akal lagu lain. Sebab itulah Nabi kata kalau orang sakit, orang tua, dengar kata-kata dia. Sebab dia kecek bukan akal. Dia mari ikut hati dia, dia kecek. Kalau orang sakit, orang susah ni, dia kecek mari ikut akal. Tak, dia sakit sungguh. Sebab itulah dengar kata orang ni. Ibu bapa mulut dia. Kalau dia kecek bukan mari ikut akal, dia mari ikut hati sungguh. Orang sakit, orang susah, orang ada hajat, orang gapo dia minta. Kalau dia kecek tolong perhati. Sebab mari ikut hati sungguh. Maka lepas pada semayang belakang sudah anak dia tanya lah cuik lah anak murid. Siapa kau dia jalan ni? Kenapa orang ni gelapak rodeh-rodeh selok ni? Dia pun cuik sorek. Bapa, bapa jerit saat ni? Ayuh kecek gapo? Oh lah ayuh kecek saat ni lah. Kata syekh kecek saat ni tu gak. Allah hamba tak boleh dengar selok tu. Bapanya tidak ayuh kata beli ke? Oh lah ayuh kata beli ke? Lepas tu nak makan. Nyo sambal kucing nak makan. Eh, makna dia dalek, weh, aweh, weh. Mu jangan duk tengok ke zahir. Oh, hamba tak boleh nak kecek dah ni, nak selok dah. Nak selok dah, tak boleh nak kecek dah. Nah, oh, kita ujung usia lagu tu lah. Duduk rasa sedak-sedaknya sambal kucing gak. Selok lah kita. Selok hamba tak boleh nak kecek dah. Oh, tengok. Kita tanya cuik orang ni pula. Orang ni cuik tak weh lagu ni. Orang ni cuik lagu ni. Kecek lagu tu ya. Tak syarat petoh. Orang arif ni tak petoh kecek. Pok kita ni kecek orang main Quran hadis petoh. Bukan arif. Jauh lagi perbahasa bak arif billah ni. Nah, arif billah ni tak pandai kecek-kecek. Pok orang kapung capuak-capuak kecek gitu ya. Tengok orang-orang hakikat orang gapo dia. Kecek biasa ya. Nampak macam tak ada ilmiah. Tak ada gapo dia. Tapi dia kecek masuk pas dalam perut pedah kita lah. Nyati kejak. Allah Rabbi. Tak boleh nak tarik tu bit tu bit luar tu. Duk masuk duk situ. Nah. Kita ni duk main dengan ni. Keting 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 keting. Pemain pipong dah. Ping ping kelping 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 kelping. Kau nampak boleh masuk sikit kita tak lawan. Kau nampak lagi. Pop. Lagu tu. Tu orang arif kecek.